Tang tahun nih. Iya nih. Apa lu? Mau hidup lagi? Hidup lagi lah. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hari ini seperti biasanya, Rizky Bilar melakukan rutinitas syuting Cinta Nikita SCTV. Tentu rekan-rekannya sudah lama menunggu kehadirannya untuk segera menggelar acara syuting tersebut. Dan yang paling menarik adalah di hari ini ternyata Bang Bi juga dibarengi oleh kekasih hatinya. Ya, kita pasti merindukan kehadiran couple cute kita di mana saja, apalagi hal-hal yang berbau romantisme, kekompakan, serta saling support hubungan mereka berdua. Dan yang paling menarik lagi, Rizky Bilar semakin semangat di hari ini, apalagi Lesti pun juga tertangkap kamera. Dia akrab banget dengan para sahabat Rizky Bilar di acara syuting Cinta Nikita tersebut, apalagi dengan yang senior seperti Cut Keke. Wow, nampak Cut Keke sendiri mengunggah di feed Instagramnya foto dirinya dan Lesti, dan dia pun memberikan caption, akhirnya bisa ketemu Dedek Lesti Kejora. Banyak yang gak sabar mau lihat kamu masak di icip-icip Dina Keke Windy. Tunggu ya, insya Allah kita akan masak-masak pastinya, kata Cut Keke memberikan caption dan emoticon love berapi-api. Sukses ya Beb, kata sahabat Cut Keke. Tentu hal itu menunjukkan bahwa sahabat Rizky Bilar di lokasi syuting Cinta Nikita sudah menerima Lesti apa adanya, dan mereka sudah welcome, sehingga kehadiran Lesti sebagai pasangan Bilar sudah terpublish, sudah diketahui oleh para rekan-rekannya satu lokasi syuting, termasuk para kru tentunya guys dan semuanya. Wow, ternyata kita sudah mampu dan sekarang bisa melihat betapa kompaknya pasangan couple cute kita ini, yang kemana-mana beberapa hari ini Bang Bi selalu minta dibarengin sang kekasih. Pantes saja selalu semangat, biasanya ngantuk-ngantuk, sekarang wah seger terus kelihatannya apabila dia tertangkap oleh kamera. Tentu hal ini karena support yang selalu diberikan oleh kekasih hatinya, membuat dia gres dan tambah semangat ketika melakukan proses syuting Cinta Nikita SCTV tersebut. Ya, marilah kita selalu memberikan support, dukungan, doa bagi mereka berdua. Tentu hal itulah yang kita doakan, kekompakan serta saling menjaga hati satu sama lain, apalagi semua sahabat Bilar di Cinta Nikita sudah mengetahui bahwa Rizky Bilar adalah pasangan dari Lesti. Hal itu juga mengukuhkan bahwa Lesti adalah satu-satunya wanita yang disayang dan dicinta oleh Bilar. Dengan hal ini juga menunjukkan keseriusan dan kesungguhan Bang Bi apabila seorang laki-laki seperti Rizky Bilar ini membawa kekasihnya mengenalkan kepada sahabatnya, berarti dia sudah siap untuk go public hubungannya yang sudah memang direstui oleh
kedua belah pihak, artinya keluarga Bilar dan keluarga Resti sama-sama merestui hubungan mereka berdua. Dan kita semua para fan Leslar juga mengamini bahwa hubungan mereka berdua bukan hanya sebatas teman atau pacaran, tetapi nanti bisa dibawa ke jenjang hubungan yang lebih serius. Apa? Yakni menikah. Dan akhirnya mereka bisa menua bersama sebagai pasangan suami istri. Dan semoga juga keinginan Rizky Billar dan si Dedek Lesti mempunyai anak 11 biar nanti kalau main bola langsung gak usah ngundang-undang dan bawa tim lain, satu keluarga bisa. Ya, kita doakan saja semoga nantinya Rizky Billar punya anak 11 tentunya, guys. Itulah kabar-kabar terbaru hari ini terkait dengan si Dedek yang selalu membarengi Bang Bi ke lokasi syuting dan suasana yang mencair karena Dedek Lesti memang orangnya humble yang langsung bisa berbaur dan juga bertemu dengan sahabat-sahabatnya, dikenalkan sejak dulu memang dengan sahabat-sahabat Rizky Billar sehingga keakraban suasana antara Lesti dan sahabat Rizky Billar sudah tak ada kecanggungan lagi. Malahan tadi si Cut Keke ingin ya collab masak-masak sama si Dedek. Tentu hal ini adalah kabar yang mengembirakan karena dengan ini membuktikan bahwa Bang Bi dengan Dedek benar-benar serius, ya. Itulah guys, bukti keseriusan Rizky Billar sudah mengenalkan pada keluarganya dan juga pada sahabat-sahabatnya dan juga sahabat di syuting Cinta Nikita SCTV. Bagaimana kira-kira menurut kalian terkait hal ini? Ya, bagi kalian yang ingin kabar terbaru tentang mereka berdua, yakni hubungan Lesti dan Billar, jadi jangan sungkan-sungkan dan ragu lagi, kalian langsung subscribe channel kita ini dengan subscribe, nyalakan loncengnya agar notifikasi tentang keseruan mereka, keuangan, kebaperan, kegesrekan, serta hal-hal lain terupdate mengenai Lesti dan Billar, kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama, hanya di channel kesayangan kita ini. Dan jangan lupa juga share video ini pada pasangan kalian, sahabat kalian, agar kalian tak hanya baper sendiri. Itu saja kabar di hari ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.